kok hilang ya. Jodoh ini. Nah ini muka-muka ketemu HP-nya. Saya tadi tidak mengeluarkan HP, Mas. Di sini enggak ya? Tadi. Ada HP ketinggalan enggak? Di sini enggak. HP itu namanya apa, Pak? Tuh. HP-nya hilaf. Mas, kalau ada HP ketinggalan enggak ya? Saya lupa ya. Moga-moga bisa ya ditinggal, bisa ditempat. Ini bingung ya, andelok rep kayak bandnya apa andelok bansernya ya ini kayak bingung aku ya Pak. Bingung arek melu acara jero apa melu acara jobo. Jawa jeru apa enak? Jawa jeru. Nah itu? Band itu? Band itu band ini Pak? Band Sakarepe? Band Sakarepe? Wah, campuran. Band Sakarepe Pak? Band Sakarepe Pak? Band Sakarepe ya? Lagu apa? Wanteng. Ya tak pilih aneh raketung lagu ya. Jadi malam ini sebetulnya ada banyak action. Ada yang di luar. Ini ada band lokal Les Bumi Pasuruan. Mbak, tapi di satu sisi yang jeruk gak ada pleno gitu. Kon belum dinyong. Oke lah, luru refreshing hiburan dulu. Kita akan ngeliput band Les Bumi dari Pasuruan. Kok menawa pemainnya ayu-ayu ini. Oh,
perniknya ini ya. Pernik-pernik ini, Pak. Ini kerang. Kerang. Kalau sana lempok. Apa? Yang ada lempok, Pak, ikan lempok. Seperti ini. Ini yang ada cuma di danau berarti. Nah, itu untuk apa ini? Untuk hiasan tok tadi? Bukan, tuh, Pak, dimakan. Oh, kuliner ini? Kuliner ini. Apa namanya tadi? Lempok. Ini yang ada di Danau Grati. Itu bahannya dari apa? Teri tawar. Oh, teri. Yang di Grati. Semacam kletek-kletek juga bisa, bisa dimakan. Dimakan. Bisa untuk lauk. Lauk bisa. Segini bisa. Berapa, Mbak? 35. Kita tanya dulu. Oh, enggak apa-apa. Ini kan kami liputan TV. Oh, nggih, monggo. Ini yang ada kan cuma di Danau Ranu, Pak. Yang lain enggak ada. Danau Ranu ya. Nggih, mungkin kemungkinan di Kalimantan adanya. Ini enggak bisa dibudidaya. Kok kemungkinan kok ora valid? Iya. Jelas ngono. Masalahnya kalau Kalimantan apa kali mana? Katanya sih Kalimantan, tapi kalau yang di Kabupaten Pasuruan yang ada cuma di Danau Grati. Danau Ranu. Ranu ya. Ranu itu ikut Pasuruan. Ikut Pasuruan. Danau Ranu Grati yang ada. Namanya lempuk. Crispy. Crispy Mendes. Mendes. Diwaca Mendes ya ora apa-apa. Mendes ya ora apa-apa. Ini nganu apa? Selain sajian kuliner, pernik-pernik tadi? Pernik-pernik sama, dari Pasuruan juga, ini daerah Lekok. Kalau pipo ada, Mbak? Ya? Pipo. Pipo. Pipo rokok. Oh, pipo rokok. Enggak ada. Enggak ada, ya? Nggih. Anti rokok soalnya, Mbak, bukan, ya? Bukan anti rokok sih, Pak. Nah, kalau ini memang enggak bikin yang untuk pipo rokok. Oh, kan ini dari apa ikan-ikan semua, dari kerang. Oh iya, dari Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Dinas Perikanan ini juga dalam rangka mendukung Rakornas Les Bumi sih. Pedulinya dinas terkait ya. Pedulinya dinas terkait. Ini kalau boleh saya tahu Dinas Perikanan ada ya? Ada. Berarti dinas itu ada Dinas Perikanan dan dinas apa lagi yang terkait dengan Dinas Perikanan yang ikut Dinas Peternakan. Peternakan kan sudah sama Ketahanan Pangan ya sudah gabung. Terus Disperindak ada. Pertanian juga ada, dari wisata juga ada. Oh, kalau betul. Ini dari Dinas Koperasi. Begitu. Tetap dinas ya namanya ya. Dinas. Enggak kan satu ngertiin saya satu dinas, misalnya dinas peternakan. Oh, gitu. Terus kemudian sub-subnya itu termasuk perikanan tak rame. Oh, lain ya. Lain, Pak. Jadi kalau ini setan perikanan, ini dari Dinas Koperasi, ini fokus UKM fokus asosiasi fokus. Kalau di sana OPD-OPD semua. Dari Disperindak, dari peternakan, dari wisata. Gitu ya. Ya tadi kan saya juga nginguk apa panggung gembiranya anak-anak ini. Ternyata sama ya. Sama. Dengan yang lain artinya tarani ada spesifik apa. Mbak I siapa Mbak namanya? Saya Bu Umiati, Pak. Umi, Bu Umi. Bu Umi. Termasuk itu Mbak, nah itu lain ya? Sama ini cuman tadi kan ditaruh sana biar lebih meriah. Itu juga pokoknya hasil dari perikanan ya, kerang-kerang itu juga ya. Kerang-kerang dari kerang. Yang penting-penting juga dari kerang-kerang ya. Juga produksi. Ini juga produknya produk perikanan. Perikanan, Dinas Perikanan. Berarti ini juga. KN-nya Dinas Perikanan. Oh, ada cumi-cumi ya Mbak? Ini rengginang rempong Mbak. Namanya rempong, kalau saya kan Mendes. Mendes ya. Kalau ini rempong, ini lempok. Nah, lempok itu pengertiannya apa ya, di istilah di daerah saya kok gak kenal ini. Gak kenal ya Pak? Yang tahunya kan peyek atau. Kalau seperti teri tawar sih Pak. Tapi teri tawarnya ini bukan apa ya namanya, seperti teri putih tapi bukan teri putih, bukan teri nasi yang dari laut, dari pantai bukan, tapi memang yang ada namanya di situ lempuk ya. Yang tadi disinggung di Ranu, di daerah lain nggak ada ya. Adanya mungkin di sekitar, mungkin di sekitar wilayah Kalimantan ya. Katanya katanya yang dari Dinas Perikanan kan pernah budidaya ini, nggak bisa. Nggak bisa.
makanya juga agak sedikit ada orang wilayah barat enggak tahu, Pak. Kalau tapi ini kerupuk misalnya, ini kan kita paham. Oke, paham. Lempuk itu loh yang tadi. Yang lain. Termasuk ini rempong, ini kan rengginang. Oh, ini rengginang. Namanya rempong cuma dikasih rasa cumi. Oh, cumi-cumi gitu rasanya. Dikasih rasa cumi. Hanya berapa persennya ya, berarti? Berapa persennya aja cuminya. Kalau ini murni lempuk. Maklum, Jakarta kan wong ada gengsi juga nih ngante orang ngerti orang ini ya ini wong Jawa bangsa nih sini dengan daerah saya mungkin sama golek sing murah. Golek sing murah. Panjenengan mana, Pak? Temanggung. Temanggung Jawa Tengah. Jawa Tengah, Cik. Iya. Di satu sisi kadang-kadang kan ada media lain yang rumum mestinya. Ini kan misalnya suara speaker itu tidak tahu kita butuh. Nah, speaker kalau mau beli kuliner di zoning ini didukung misalnya nama-nama pendukung sponsornya itu siapa kan disampaikan. Ya kayaknya enggak banyak yang enggak tahu peserta. Banyak yang enggak tahu peserta lagi ya. Ini mendadak, Pak. Kemarin saya dikasih tahu begitu, jam ya. 11 siang besok harus kesini Bu Wi, harus sudah ada setan. Saya dengar kalau mau ada acara resmi 2 minggu yang lalu. Cuma informasinya, instruksinya agak sedikit terlambat. Terlambat katanya tidak boleh ada setan. Gitu. Ternyata bupatinya rapat terus disuruhnya setan begitu. Ya, saya dia. jam 11 saya dikasih tahu besok harus kesini habis tur. Langsung ya. Langsung. Nji. Ya, istilahnya nanti saya jadi bahan evaluasi bersama tuh. Nji. Termasuk saya kan juga cuma dolan istilahnya. Nji. Saya di sini juga kaitannya hanya belajar, kepingin tahu nji. Suasana, nji. Kepingin tahu nji. Tentang apa les bumi dan seterusnya. Wong kita juga nji. Mungkin sama hal yang baru. Kayaknya terdengar les bumi itu ya, hal yang baru dong, Mbak. Kita akui kok. Nggih. Saya juga kemarin sudah tahu tapi apa kan belum tahu. Betul. Wong saya saja sing les bumi rado apa meneh. Pandong. Sing jeneng. Tahu kan di sini saya. Ya itu kaitannya dengan tadi itu memang informasi les bumi itu sudah kita sering dengar. Cuma ketika kita bicara action-nya itu sing bisa gagal. Bingung iya. Ini. Mbak. Tahu. Ini terima kasih dulu saya mau lagi ngene tak ngliput-ngliput dulu nggih. Moga-moga hasilnya sukses nggih, Mbak. Amin. Dinasnya perannya kelihatan gitu loh ya.